Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberitahukan kabar terkini mengenai COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk bagikan, like, dan subscribe channel ini ya. Hari ini kasus baru corona di Indonesia mencapai 29.745 di mana kasus ini mengalami kenaikan dari hari kemarin dengan 27.233 kasus. Total kasus hingga hari ini di Indonesia sebanyak 2.313.829 kasus dengan 1.942.690 yang sembuh, dan 61.140 yang meninggal. Secara global sudah ada 184.579.058 orang yang terkonfirmasi terkena virus corona. Oleh karena itu, patuhi gerakan 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekian berita terbaru dari saya. Nantikan kabar selanjutnya.